Mantap. Jos, jos, pokoknya jos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabat semua? Saya selalu mendoakan semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Tak perlu lama-lama ya sahabat. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan racikan umpan dadakan ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan dari produk jempol ya sahabat, yang mana bahan-bahannya terdiri dari ini umpan amis gurih ini ya sahabat, pelangi ya, ada umpan pelangi amis gurih. Bahan berikutnya yaitu untuk amisannya menggunakan amisan kerapu ya, ikan kerapu. Dan terakhir ini adalah minuman segar jus rasa jambu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya hanya menggunakan 3 bahan ini ya sahabat. 3 bahan ini. Insyaallah umpan ini gacor di kolam pemancingan. Tak perlu lama-lama ya sahabat, mari kita racik umpannya. Oke sahabat-sahabat, yang pertama kita lembutkan dulu amisannya ikan kerapu ya sahabat. Kita pakai 1 bungkus. Kita haluskan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini saya hanya menggunakan 3 bahan aja ya sahabat. Kalau kerotok mah bebas, mau pakai kerotok apa ataupun tidak, tidak masalah. Kita tambahkan air panas sedikit ya sahabat. Setelah lembut, bahan yang kedua kita gunakan minuman segar jus jambu. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur ya sahabat. Jadi kegunaannya kita menggunakan air ini supaya jus-jusnya benar-benar larut ya sahabat. Setelah itu kita tinggal campurkan pelangi amis gurihnya 1 bungkus.
amis gurih ya sahabat, bukan amis wangi, amis gurih. Lalu kita aduk-aduk ya sahabat. Aduk-aduk sampai menemukan tekstur yang pas ya sahabat. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Oke sahabat-sahabat semua, setelah ini pas ya, tinggal kita gunakan keroto ya. Untuk pemakaian keroto mah bebas, lebih banyak lebih bagus. Ini sahabat-sahabat, setelah pemakaian keroto kan ada airnya, lupa saya tidak perat, jadi agak lembek lagi ya sahabat. Jadi kita gunakan untuk pengerasnya telur penyu aja ya sahabat, atau quinoa yang tawar. Nah, aromanya mantap ya sahabat. Oke sahabat-sahabat, sini udah pas ya teksturnya, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Langkah selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke kantong plastik. Oke sahabat-sahabat semua, racikan umpan dadakannya sudah selesai. Semoga umpan ini cocok juga di tempat sahabat-sahabat semua. Selamat mencoba. Semoga gacor di tempat sahabat-sahabat semua. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung. Yes.
hidup. Lumayan Mas Bro, dapat 7. Ada gabusnya 1. Jempol amis memang jus jambu jempol amis gurih.